Perkataan para ulama salaf, bagaimana agungnya beribadah dengan membaca Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Dari Khabbab bin Al-Arad. Ini sahabat Nabi yang miskin, tetapi mulia. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan bukan dengan kebagusan rupa, kegantengan rupa, kecantikan wajah, kemudian kekayaan. Bukan. Khabbab bin Al-Arad tidak punya rumah, tapi dijamin masuk surga. Khabbab bin Al-Arad seorang muhajir dari Mekah ke Madinah. Miskin, tetapi dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, taqarrab mastata'at. Taqarrab mastata'ta. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan ibadah sesuai dengan kemampuanmu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai' ahabba ilaihi min kalamih. Ketahuilah, engkau tidak akan pernah, lan harfu nafyi li ta'bid, tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.